tinggal sini. Saya nggak pernah dapat laporan dari kalian. Masalah-masalah seperti ini, dosa kalian semua. Dosa kalian. Kenapa kita nggak akan pernah selesai kalau mereka belum sejahtera? Saya nggak pernah loh dapat laporan dari kalian. Ayo, mana pertanggungjawaban kalian? Ini Pak Dijen ini. Saya keras soal ini. Karena apa? Itu dititipkan kepada Tuhan, kepada kita. Bukan hanya agama, kita dibayar untuk ngurusi mereka. Paham? Paham ya? Anak-anakku semuanya. Tapi kalau kalian kerjanya dengan hati untuk membantu orang miskin, coba lihat di sekitar kita masih banyak yang ini. Apakah layak? Saya ngomong sama staf saya, Bu, wah ke Pelabuhan Bajo, Ibu rekreasi, gila Jepang itu. Saya melihat orang miskin aja gak tega. Ngapain saya rekreasi? Saya ingat ada anak pendamping PKH dari Yaukimo itu. Itu dia untuk, saya ngomong, saya mau fitkan dengan kalian. Dia yang terjadi, dia harus jalan kaki 2 hari, 3 hari, 2 malam. Jalan kaki. Hanya untuk dapat sinyal, dia bisa fitkan dengan saya. Anak-anakku, masih banyak orang yang lebih sengsara dari kita.